Kali ini kita akan mereview motor Beat Street dari stangnya dan velgnya. Kita pakai pilok samurai yang pertama kali kita lapisi dengan warna silver dan warna gold, dan kita kasih vernis. Akan jadi seperti ini, cantik kan? Jalur jadi lebih keren kelihatannya. Juga kita kasih karpet di streetnya. Cukup mudah ya. Dan kita kasih shock breaker yang mirip gold. Dan kita kasih sedikit warna ungu untuk spiti-nya. Pilok di bannya, jadi kira-kira bisa diputar seperti ini. Nah, bisa kelihatan kreatifnya. Coba kita hidupin, kita lihat. Dan elegan kita lihatnya. Coba kita hidupin. Nah, lampunya ini kita pakai LED. LED yang harganya nggak murah kok, cuma 120-an. Kita pakai sikring 3 jarak jauh. Dekat. Matiin. Kita juga pakai lampu belakang. Lebih lampu belakang. Ya. Ya. Sudah cukup untuk review motor Beat Street-nya. Kita akan kembali ke channel Muhammad Yasir. Good luck. Jangan lupa subscribe dan komentar. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Yasin. Kita akan memperkenalkan sebuah modifikasi motor Beat Street yang akan